Lagi sekali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, alhamdulillah. A'udzu billahi samia'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna, fa fahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih kepada Tuan Haji Uthman, pengerusi majlis kita pada pagi ini. Amin. Yang berbahagia Tuan Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri MUA, Tuan Hisham. Rupa-rupanya kenalan-kenalan beliau adalah merupakan jiran-jiran rapat dengan saya, alhamdulillah. Yang dikasihi Tuan Ketua Penolong Pengarah, barisan pengurusan tertinggi LHDN MUA, para pegawai, warga dan hadirin hadirat sekalian. Menjadi kebiasaan Nabi SAW untuk Nabi memberi salam sebanyak 3 kali setiap kali bertemu. Jadi kita dah 2 kali tadi, termasuk sekali yang nak sakarat, dekat-dekat sakarat tu kan. Sunnah ni sebenarnya sunnah yang mudah. Sunnah yang mudah. Maksudnya benda yang Nabi buat, yang kalau kita ikut ringan aja. Jumpa bagi salam 3 kali kan. Tapi dia tak dipopularkan. Saya nak popularkan semula. Mana-mana ceramah saya selalu akan bagi salam 3 kali dan lebih. Mudah-mudahan inilah asbab hadir cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita ikut apa yang Nabi pernah buat. Untuk itu sambutlah salam ukhuwah kasih dan sayang. Salam perkenalan daripada saya yang datang dari jauh, Bandar Seri Putra Bangi sana, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di MUA ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita selalu dan himpunkan kita semua berada dalam rahmatnya sentiasa. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tajuk kita pada hari ini memang bombastik, impromptu tajuk dia. Apabila saya tanya apa namanya sahabat-sahabat dari Imara, ya, apa tajuk yang diberikan oleh pihak LHDN, kata mereka ikut ustaz. Saya kata saya selalu akan ikut penganjur. Maka tadi Tuan Pengarah telah menurunkan satu dekri, iaitu tajuknya ialah meningkatkan kutipan pahala di dunia dan di akhirat. Hebat tajuk tu. Nanti kita gazetkan tajuk tu di bawah di bawah IP nanti, ya. Di bawah IP, intellectual property. Yang bahagia Tuan Pengarah dan sidang hadirin rahimakumullah. Saya lebih suka pagi ini kalau ada sesi soal jawab. Dan saya pun faham kadang-kadang kita rasa segan nak bangun, malu mungkin, ya. Walaupun kita tak perlu tunjukkan kemaluan. Pagi-pagi ini ceramah tak boleh serik sangat. Kalau kita fokus sangat dengan aircon yang begitu menyamankan, ramai yang akan naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum peristiwa Isra' Mi'raj kita dah naik lah. Jadi biarlah kita sedikit-sedikit humor tu, tuan-puan, jangan ambil hatilah, insya-Allah kan. Cuma saya bimbang juga sebab dimaklumkan FB kita ni live dan ditonton di seluruh dunia termasuk Presiden Trump. Baik. Apabila disebut meningkatkan kutipan, kalau kita dekat situ kita letak koma, ha? Koma.
belum full stop lagi, ya. Maka orang kalau di HDN ini mesti kutipan hasilnya tu, ya, kita akan pergi ke situ sebab minda kita menjurus ke arah objektif tersebut. Sebenarnya hadirin rahimakumullah, apa yang kita buat di dunia ni semua besok kita akan ambil labanya di akhirat ataupun terima penalti di akhirat. Hidup di dunia ni ada reward, ada punishment. Sama dengan lembaga hasil dalam negeri juga, ya. Bayar yang sepatutnya dibayar, maka orang tersebut dapat reward. Dapat reward. Saya merasakan kerana saya seorang usahawan dan saya maklumkan tadi tuan, saya seorang pembayar cukai yang sangat setia. Sampai surat kena tambah bayaran, bayar. Sebab apa? Rewardnya ialah kami berniaga dengan hati yang tenang. Itulah yang kami didik usahawan-usahawan kami di Olive House, ya, supaya kita mesti untuk menunaikan hak kita sebagai warga yang bebas menjalankan urusan perniagaan, dilindungi oleh undang-undang. Dan apa kita nak takut? Itu sebenarnya kewajiban kita. Baik, besok, akhirat besok, kita dikira oleh Allah. Saya yakin sebagai individu yang menyumbang kepada kesejahteraan negara, apa yang dibuat dengan wang hasil tersebut? Pelbagai, ya, bayar gaji, pembangunan, penambahan prasarana dan sebagainya. Tak payah sebutlah itu, itu bukan bidang saya pun. Cuma saya ambil tahu bidang tersebut. Baik, kita ingat hasil tersebut, sekadar inilah kerja saya kan, LHDN. Tak, akhirat besok sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan akan diberi ganjaran pahala yang banyak. Walaupun keadaan di dunia ni ada orang tak suka. Oi, dengar saja kaki tangan lembaga, belum sebut hasil lagi. Kaki tangan lembaga, takut lembaga apa? Pernah dibuat satu humor. Apa dia? Tuan-puan, humor ni jangan ambil sensitif lah. Cuma kita nak bagi hilang mengantuk pagi je. Kejadian ni berlaku di sebuah restoran. Ya. Apabila seorang budak laki-laki tertelan wang 20 sen. Tertelan. Tak macam mana dia boleh telan. Makanan punyalah banyak di restoran tu. 20 sen juga yang jadi makanan dia. Saya fikir ginilah kot, ya. Sementara tunggu makanan sampai, mungkin dia meragam atau sebagainya, bapak dia pun seluk poket duit siling banyak, letak atas meja tu, dia pun main. Main-main-main-main, ngap 20 sen. Bila dah budak tu tertelan, tak sempat nak keluarkan, ya, dah masuk dalam kerongkong. Bapak dia tepuk-tepuk belakang, tak mahu. Ya. Bapak dia angkat tungging, tak mahu. Macam-macam, dah cemas dah. Dah cemas. Tiba-tiba bangunlah satu orang, dia kata, insyaAllah saya boleh tolong. Ini bapak dia seronok lah. Ini doktor ni. Ya. Dia buka seluar budak tu, kan. Dia picit bahagian telur budak tu. Keluar wang 20 sen. Dengar ni macam tak best sikit lah kan. Macam benda bunyi tak elok lah. Tapi nak cerita ni satu benda ni. Benda ni saya selalu kongsi dengan kawan-kawan. Biar tersentap sikit pun, tapi jadi pengajaran. Dia bila keluar wang 20 sen tu, terkejut si ayah ni, hebat doktor, dia kata. Saya belajar tepuk-tepuk belakang, kuat keluar. Kalau benda yang choking, benda yang tersekat, tapi tak keluar. Macam ni cara rupanya, ya. Doktor khidmat di hospital mana? Tak, dia kata. Saya tak berkhidmat di hospital. Saya berkhidmat di LHDN. Kami diajar untuk picit telur orang sampai dia bayar cukai. Kan. Tuan-tuan, jangan rasa apalah kami ni, tak. Kalaulah kerana kita bekerja ni, kita rasa tak best kerana orang nampak kita negatif. Kenapa
Israel menerima tanggungjawab untuk mencabut nyawa? Kenapa malaikat Malik Zabaniyah menerima jawatan untuk menjadi pengurus neraka? Dan setiap neraka itu ada mereka yang mentadbirnya. Allah sebut alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Atas pengurusan neraka itu kata Allah malaikah, ya. Malaikah dalam bahasa Arab maksudnya apa? Malaikat-malaikat ramai. Ghiladun shidadun. Malaikat itu malaikat yang bengis, keras. Tapi Allah puji mereka. La ya'sunallah. Mereka tak pernah derhaka pada Allah. Ha, itu. Dan memang tugas begitu, kan? Dan memang wajahnya kena serius, bengis. Antara yang diriwayatkan ialah apabila malaikah penjaga neraka ini memandang wajah ahli neraka, leburlah isi pipi ahli neraka. Jika mereka menengking ahli neraka, ya, luluh habis seluruh tubuhnya, hancur, pecah, berkecai kepala dia. Allahu Akbar. Baik, kita balik ke dunia daripada neraka tadi. Habis itu kita yang berkhidmat ni macam mana? Niatkan supaya jadi ibadah pekerjaan kita. Karena itu saya memahami tajuk yang amat luas seperti Tuan Pengarah sebut tadi, meningkatkan kutipan pahala di dunia dan juga di akhirat. Kutipan itu dalam bentuk pahala itu ialah produktiviti kerja kita. Karena laba dan keuntungannya kita akan dapat di akhirat nanti. Kata pujangga sebut apa? Kita sebut ramai-ramai. Ikutnya. Ad-dunya. Mazra'atul akhirah. Dunia ni kata pujangga, kata wise man, dunia ni adalah mazra'ah. Apa dia? Ladang akhirat. What you grow, you will reap. Kita tanam apa, kita akan tuaikan nanti. Jadikan dunia ini sebanyak-banyak ladang yang kita usahakan. Besok kita akan tunai hasilnya di akhirat. Karena itu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi apabila Nabi melakukan ibadah haji, ya, dan doa itu menjadi satu amalan yang sangat-sangat-sangat disyorkan, tidaklah sampai jadi wajib, ya, untuk diamalkan oleh mereka yang bertawaf mengelilingi Baitullahil Haram untuk membaca doa ini dari kedudukan ruknul yamani hingga ruknu hajaril aswad. Doa ini dicatat oleh Allah dalam suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. Allah sebut Rabbana. Allah ajar doa tu kepada kita. Waminhum, dan di kalangan mereka ada yang mayakul, mereka itu berkata, meminta pada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, bless us, bahagi kepada kami ya Allah, kurniakan kepada kami. Apa dia? Fid dunia, ni di dunia ni, hidup yang celik mata, pejam, celik lagi pejam, jangan pejam tak celik-celik sudah. Datang pagi-pagi sini pakai apa? Cornea scan ke Tuan Farid? Belum lagi nak? Belum lagi. Pakai apa? Touch card. Touch card. Oh. Masih lagi di zaman Nabi Nuh nampaknya. Pakai tamperin lah, kan? Usik je Tuan Pengarah, jangan ambil hati. Saya usik je. Allah pejabat saya lagi lah zaman Nabi Adam. Pakai apa? Punch card. Saya ingat saya waktu saya berkhidmat di universiti dulu sebelum berhenti dan berniaga, kita pakai tamperin satu ketika. Alah, tapi teknologi ni kadang-kadang
tak ke mana pergi pun, kan? Kena hari tu badan dia suhu meningkat, dia demam, tak boleh baca dah tamperin tu, tak boleh baca dah, kan? Tapi baguslah dia tak boleh lah menjadi ular anaconda, kan? Kalau dia nak mengular, dia kena potong ibu jari tu bagi tamperin. Semua itu dikira hasanah fid dunia. Ya Allah, bagi di dunia kami ni bagus, elok. Berkhidmatlah dengan baik di lembaga hasil dalam negeri. Saya kawan-kawan ramai dalam LHDN. Setiap tahun saya bersama dengan LHDN di Quran Hour. Kerap menyampaikan kuliah di LHDN, sama ada di Jalan Duta ataupun di Putrajaya, ya. Hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang mereka tanya, "Ustaz, macam mana kami kerja, kami ini kerja kutip cukai orang, Ustaz?" Gitu. Saya kata itu fi dunya hasanah. Sama aja dengan custom. Custom tiap-tiap bulan ada kuliah dengan mereka. Jangan, jangan bimbang, jangan takut. Karena itu kerja kita. Adakah kita hari-hari nak ambil gaji buta? Bahasa istilahnya. Kenapa? Takut. Tak nak mengaku ni kerja LHDN. Tak nak mengaku. Ialah takut dengan mereka yang mempunyai perniagaan-perniagaan yang besar. Kita pun kadang takut nak pergi audit dia, nak buat lawatan, kunjungan. Muhibbah tak muhibbah pun kita takut, ya. Tapi ingat, ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah beri kepada kita. Sebenarnya matlamat akhir kita apa dia? Wa fil akhirati hasanah. Kami nak akhirat besok juga, ya Allah, baik. Bukan gaji yang selesa sahaja, bukan dapat bonus, bukan dapat kemudahan itu, kemudahan ini, fasiliti itu ini. Tak. Kami nak yang negeri abadi, yang baka, yang kekal, yang tak balik dah ke dunia berserabut fikir KPI nak kena penuhi, balance scorecard nak kena bagi cantik, smart, elok, ya. Tak ada dah. Di sana adalah waktu untuk kita berehat serehat-rehatnya. Kerana apa? Letih lelah dah di dunia ni. Tapi tak selesai lagi kalau masih ada penalti yang kena selesaikan. Sebab itu kita akhirkan doa itu, Allah ajarkan waqina adzaban nar, dan hindari kami, ya Allah. Please avoid me, avoid us, ya Allah. Please, from the hellfire, daripada api neraka-Mu, ya Allah. Hindarkan kami daripada azab neraka, ya Allah. Bukan kerana kami takut neraka itu, kerana kami tidak mahu kami ini dihumban bersama dengan orang-orang yang Engkau tidak redha. Itu kami tak mahu, ya Allah. Neraka itu tempat orang yang Allah tidak redha. Kami tak sanggup, ya Allah, berada di tempat orang yang Engkau benci, orang yang Engkau meluat, kata orang utara, orang yang Engkau tak suka, ya, orang yang Engkau tak ada favor langsung dengan orang itu. Kami tak mahu, ya Allah. Kami nak duduk di tempat orang-orang yang Engkau redha. Sebab tu matlamat akhir kita hidup di dunia ni sebenarnya untuk bahagia akhirat. Kadang-kadang orang tak faham, ya. Orang takut untuk nak hidup mewah di dunia. Salah, sesalah-salahnya. Dan kadang saya ambil masa juga nak memahamkan sahabat-sahabat, ya. Saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah individu yang kaya. Ustaz, apa bukti? Bukti mudah aja. Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, bapa saudara Nabi, seorang konglomerat, cukup kaya. Sebut je nama Al-Abbas ni, tahu dah di Jaziratul Arab, Makkah, Madinah, orang kaya. Apa Sayyidina Al-Abbas, bapa saudara Nabi, sebut radhiyallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat dermawan. Itu orang hartawan kaya konglomerat sebut, sangat dermawan. Kami tak boleh menandingi sedekahnya Rasulullah. Tak boleh tandingi. Tak boleh buat kebajikan sehebat Nabi. Tapi kata Al-Abbas, bila datang Ramadan ini, lagi kami surrender. Nabi ini bagi sedekah, bagi hibah, hadiah, bagi mas, segala-galanya. Karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Angin. Tak ada nak sekat-sekat. Ada angin sekat. Tak ada. Pergi gitu. Nabi tak ada dah fikir-fikir panjang lah. Tak macam kita, tak macam saya, kan? Kobek-kobek pokok atas ni nampak Gunung Kinabalu. Masuk balik. Kobek-kobek belakang ladang kelapa sawit.
tak jadi keluar. Cari nampaklah wa bulan. Ha, bagi wa bulan. Rupa-rupanya waktu nak tarik wa bulan tu jatuh Gunung Kinabalu dua gunung kat belakang kan. Kita pun tolak tabung pergi belakang. Tolak tabung pergi belakang, tengok pak cik belakang tu gulung-gulung 200 masuk. Kita pun tak boleh tahan tengok hebat pak cik ni. Pak cik bagusnya pak cik. 200 pak cik derma Jumaat ini bukan nak. Pak cik tengok tadi mungkin kau nak derma 200 keluar tadi. Terjatuh pak cik tolong masukkan. Biru muka kita nak. Ha itu. Jadi hadirin rahimakumullah. Tingkatkan kutipan. Tingkatkan. Kalau kawan-kawan dengar di luar ni, ampuh pakak marah. Apa Ustaz Rodi duk kempen dari sini dan kutip lagi banyak. Saya nak jadi pembayar cukai yang hebat. Saya nak jadi pembayar zakat yang paling banyak. Ya? Saya beritahu accountant saya beritahu CEO saya. Bukan orang lain, adik saya sendiri. Jangan duk campur aduk cukai dengan zakat, saya kata. Cukai-cukai lah, zakat-zakat lah. Jangan niat sahaja aku bayar zakat untuk mengalap cukai kerana Allah Ta'ala. Ramai ustaz-ustaz di luar tu marahkan saya. Ustaz Rodi, kau sorang lah punya pasal kami. Lembaga ni kerja kami. Apa pula aku? Aku baru 2-3 hari ni aja meniaga. Tapi kami diajar oleh guru-guru kami dalam dunia perniagaan supaya berniaga dengan betul, agar kita tidak menempa dosa di dunia yang esok bahan makannya ialah api neraka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, tapi kan di celah-celah tu kan, di celah-celah tu kita ada yang teralpa. Saya tanyalah tuan-puan, ni tuan-puan jawab. Tapi tak payahlah jawab dalam dewan ni, jawab dalam hati cukup. Tuan-puan datang kerja berapa jam patutnya kerja ikut perjanjian kerja agreement kita? Berapa jam? 8. Selalunya 9 lah, tolak sejam kan. Cukup dah 8 jam. Cakap betul-betul. Cukup tak? Tak cukup. Datang tu habis tuan-puan tak cakap tu kan, sembang dulu. Membawang, mengantan, menghalia, apa lagi. Soalan pertama, pengarah dah datang dulu. Berapa minit tu dekat situ, dekat mesin tu? Lepas tu tanya pula, MU lawan Arsenal siapa menang? Siapa PM baru? Last kali kawan jawab, PM tepi. Menteri tak ada lah sekarang kan. Jangan KSU ambil alih. Berapa minit dah habis kat situ? 15 minutes over habis. Okay, jalan pergi tempat kerja, duduk. Duduk, handphone bunyi. Tok nenek. Tengok isteri call. Angkat. Abang kat mana ni abang? Lah, dekat tempat kerja lah awak ni. Awak kejap lagi. 15 minit. Dah setengah jam. Yang si isteri suami kau. Dah setengah jam dah. Lepas tu fikir nak buat apa tah hari ni. Fikir 5 minit. 35 minit habis. Okay. Fikir sakit kepala. Minumlah dulu. 15 minit minum. Lebih. Berbohong. Mengaku je lah. Saya tahulah, saya pernah jadi head of department. Seksanya ya Allah jadi ketua jabatan. Lagi seksalah jadi pengarah Tuan Isyam. Faham sangatlah. Ya. Mana pergi ni minum. 2 jam baru balik. 2 jam. Ustaz, selepas minum tadi ustaz sakit perut. Balik-baliknya kita kerja satu hari berapa jam? Cuba congak betul-betul ikhlas lah. Purata minta ampun, maaf lah saya sebut. 4 jam aja. Saya sebut prorate purata 4 jam. Ustaz baik sikit ustaz. Saya kerja 8 jam tau.
Macam mana buat? OT 4 jam. Claim. Claim ustaz, OT. Selama pengalaman yang bahagia Tuan Pengarah lah, saya nak tanya lah. Ada tak kaki tangan Tuan Pengarah yang datang bagi sampul Tuan, ini adalah sampul bayaran balik gaji yang tak patut saya ambil. Alamat kiamat besar. Ha. Eh, kalau jadi macam tu Tuan Puan, eh, makmur tak payah PRU yang ke-15. Sekali PRU berapa ratus juta habis? 500 juta. Kobek duit mana? Duit ni lah yang duk cari ni. Duit rakyat, duit akulah tu. Ha. Hadirin rahimakumullah. Jangan. Nanti tabung kita bocor. Tuan Pengarah sebut tadi, ustaz meningkatkan kutipan. Saya faham tu. Seronoklah tajuk ni. Tapi kalau tabung kita bocor, simpanan kita bocor, apa jadi dengan kutipan kita? Habis. Elok dah solat subuh tadi. Ya? Elok dah wirid tadi. Elok dah diikuti solat duha tadi. Datang menghabiskan dengan tidak amanah dalam bekerja. Kita kadang faham integriti ni, ambil rasuah, itu je yang dalam kepala kita. Ni yang tak tunaikan tanggungjawab ikut waktu bekerja. Mungkin ada orang kakak kata, eh lah ustaz dia cakap, dia buat kan. Saya meninggalkan universiti dengan hati yang cukup seronok. Saya congak. Universiti tak membayar kepada saya hampir-hampir 50 ribu lebih ringgit Malaysia. Saya seronok. Ini bukan belagak cerita ni. Saya seronok sebab apa? Ya Allah, aku kerja pun entah-entah 50 ribu tu pun tak cukup lagi aku nak bayar balik kepada universiti. Tak cukup. Tak cukup. Kita kadang perasan kita dah bagi lebih. Cuba congak betul-betul. Mana tabungan akhirat besok? Esok kita bangga. Bila diberi kitab amalan, bukan tangan kanan yang menerima. Tiba-tiba tangan kiri yang tertolak untuk terima amalan. Lagi malang kalau terima amalan tu dengan tangan kiri dari arah belakang. Astagfirullah. Kita kata, ya Allah, aku di dunia dulu bukan main banyak ibadah, ya Allah. Aku kerja betul-betul. Aku tunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, sebagai ahli masyarakat, sebagai itu, sebagai ini. Macam-macam lah kita hujah depan Tuhan, kan? Lalu kita amalan itu dipaparkan di slide yang tak tahu besar mana, tak tahu. Itu bahasa saya lah. Waktu itu kita pun menyesal, semenyesal-menyesal. Kita akan kata, ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, ruginya aku hari ini. Alangkah untungnya kalau aku dapat balik ke dunia untuk nak cover balik amalan yang rosak tu. Tunjuk, bagi sedekah tapi tak ikhlas, kosong. Ya? Bayar zakat kerana terpaksa, kosong. Buat kerja di pejabat setelah dimarahi, buat sambil maki hamun, kosong. Tapi Tuhan Maha Pemurah. Akhirat esok Ar-Rahim, Maha Pengasih. Rahmat Allah ni, Allah tanya kita esok. Ha, dah tengok dah amalan engkau? Dah, ya Allah. Ha, sekarang macam mana nak masuk syurga dengan amalan kau? Tak layak, ya Allah. Nak masuk tak? Nak, ya Allah. Sekarang aku bagi pilihan. Nak masuk ikut amalan kau atau nak masuk ikut rahmat aku? Aku nak masuk dengan rahmatmu, ya Allah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dalam syurga, kata Allah, dengan aman dan sejahtera. Selamat, masuk. Sebab apa? Ada satu hari mungkin, ya, Pengarah kita terdesak sangat nak minta tolong. Dia tak ada jalan lain melainkan dia kena minta tolong semua staf dia. Hari itu semua staf faham bahawa kalau seorang balik, ibarat seorang inilah orang yang menebuk lubang di bawah kapal. Dia turun tak balik.
Dia sama-sama duduk buat sampai selesai. Sampailah nama baik LHDN Muar ini terjaga dengan baik, ya. Semuanya selamat di dunia. Akhirat besok rupanya yang tu yang selamat kita. Keikhlasan kita berkhidmat yang tu yang selamat kita daripada neraka Allah. Maka masuklah kita ke dalam syurga Allah. Sekianlah dulu ceramah saya. Terkejut siapa? Sikit-sikit sudah lah bagi kuliah. Jangan apa. Patutnya berhenti fikir berapa Tuan Haji Usman. Nak buka sesi soal jawab ni. Selalu kita berhenti jam berapa? Saya yang menurut perintah. Baik, sambil-sambil pengurusan tertinggi bermesyuarat nak habis pukul berapa? Tuan-puan boleh ambil nombor phone saya, kot segan lah nak tanya soalan angkat tangan kan. Boleh tulis di kertas tanya. Kita buat tanyalah ustaz biar tahu dan jangan keliru versi LHDN MUA. Apa namanya? 019-358-2173. Ait ni dia ada nombor saya. Sebab beliau pernah ikuti daripada LHDN Johor Baru lagi. Ya. 019-358-2173. Kalau tuan-puan nak tulis di kertas pun boleh. Tuan-puan nak tanya pun boleh. Ya. Jadi, baik, sambil-sambil tu saya teruskan lagi sedikit insyaAllah. Ini kita nombor satu tuan-puan ya. Betulkan niat balik. Ini nak tingkatkan kutipan di dunia dan pahala di akhirat ni. Betulkan balik niat. Aku ni macam mana nak betul niat? Ya Allah, aku ni macam mana nak betul niat? Ya Allah, solat jangan tinggal, betul lah niat. Kat mana ustaz? Mari kita baca ramai-ramai. Ikut ya. Ikut, semua ikut. Siapa tak buka mulut, saya sumpah keluar dewan ni bisu. Seram betul. Ikut ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguh-sungguhnya salat aku ni, wa nusuki, dan segala amal-amal ibadat sunat-sunat hal lain ni. Salat itu kan satu benda yang dikira sebagai prerequisite, prasyarat untuk dikira amalan yang lain. Puasa tak salat, lebur puasa. Tapi tak boleh buka, mesti kena puasa juga. Pergi haji tak solat. Ya Allah, pergi haji tak solat. Haji kena buat juga. Tapi habislah. Ya. Solat itu mesti asas. Okay. Wa nusuki, amal ibadat yang lain. Tuan puan sedekah tak keluar duit tapi keluarkan senyuman sedekah. Doakan orang, tolong alihkan hadangan di jalan. Keluar tandas flush tu pahala tu. Ha. Keluar tandas jangan biarkan submarine melampung. Ha. Jerus bagi elok. Bersihkan najis, jangan tinggal saki baki. Buang tak geli. Datang nak basuh, datang geli. Jangan bagi orang tengok buangan kita. Ya, menjengkelkan. Pahala semua tu, pahala. Tak membazir. Tengok di luar pun cahaya, kat dalam ni pun terang benderang, tutup lampu. Tak guna dewan ini, off aircon. Ya. Semua tu pahala, tu pahala. Susun kasut elok-elok di masjid surau. Cantik susunan. Pahala. Wa mahyaya, dan kehidupanku. Ni hidup kita ni. Datang hari-hari bekerja, tunaikan dengan penuh dedikasi, mama kasih. Ya. Buat betul-betul penuh dengan integriti. Tak berkira itu, tak berkira ini. Lebih bekerja. Jadikan dia jariah dalam kehidupan. Wa mamati, dan mati aku esok ni. Lillahi rabbil alamin. Tu kata betulkan niat. Semua aku buat ini hanya saja untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang melihat aku ketika aku terang-terangan, sembunyi-sembunyian, ketika aku sedih, ketika aku suka, ketika aku tenang, ketika aku marah, ketika aku serabut, dia Tuhan aku. Dengan dia aku memohon. Aku buat semua ni untuk dia.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku tak syirik padanya. Aku buat ni bukan kerana bos. Aku buat ini bukan kerana head of department. Aku buat ni bukan kerana pengarah. Aku buat ini bukan kerana subordinate aku perhati aku. Eh, bos tak buat apa pun bos ni. Asyik suruh kita aja. Aku pun buat. Bukan, bukan. Aku tak syirikkan amalan aku dengan makhluk. Wa bidzalika umirtu. Demikianlah aku telah diperintahkan. Aku disuruh begitu. Aku ni orang Islam ni disuruh begitu. Aku tak nak jadikan orang Islam ni sebagai bahan fitnah kepada orang lain. Orang sebut, orang Islam lah tu. Apa dia? Malas. Orang Islam lah tu pasal apa? Datang kerja lewat. Orang Islam lah tu pasal apa? Buat kerja tak siap. Orang Islam lah tu pasal apa? Menegak tak pandai. Orang Islam lah tu sebab tak bayar cukai. Ya? Kan, kan? Aku minal muslimin. Dari orang yang sejahtera menyerah diri pada Allah. Kita ni kalau kita ni tak buat salah, kita pergi serah diri pun, kita tak akan ditahan, tak akan dikenakan lokak, tak akan. Kita pergi balik keluar tenang aja. Sebab apa? Tak ada benda nak disabit kes. Sebab tu orang Melayu sebut berani kerana benar, takut kerana salah. Tuan-puan nak tengok orang tu takut, orang tu betul salah, tuan-puan buat siasatan panggil dia datang pejabat. Panggil-panggil macam-macam lah dia. Saya orang ni sakit perut. Gajah beranak. Kan? Kucing terkehel. Kan? Takut lah tu. Orang panggil datang dekat pejabat. Oh dia ni dapat dah satu benda. Dia ni berani ni. Sebab apa? Dia benar lah dia nak takut apa. Tuan-tuan dan perempuan. Itu baru cerita kita bekerja. Tidak ada dah elemen-elemen lain yang menyumbang untuk meningkatkan kutipan kita di dunia ini dan memperbanyakkan ganjaran di akhirat besok. Banyak. Tuan-puan tolong tak ringankan urusan orang lain. Saya sebut di HQ waktu tu. Tapi waktu tu yang ada bukan yang bahagia ketua pengarah. Yang ada waktu tu timbalan ketua pengarah. Kes ini berlaku kepada seorang daripada guru kami. Ya. Dia bayar cukai. Cukai dia lebih. Bukan bayar cukai. Ada lebihan cukai. Tata bahasa dia. Cukai dia katalah dia kena RM50,000. Dia bayarlah RM60,000-RM70,000. Contoh gitulah kan. Dia bayar. Tiap-tiap tahun lebih. Accumulate lah lebih tu. Tiba-tiba ada satu sesi tu dia tak bayar. Sebab waktu tu dia ada ignorance sikit. Dia tak ambil peduli. Ya, ada sedikit kejahilan. Lembaga income tax dia tak kira yang tu. Kau tak tahu tak tahu, aku buat kerja aku. Aku hantar surat. Hantar surat macam-macam lah dalam tu. Nak kena penalti tu, penalti ni sebagainya. Sampai hujung tu degil juga adalah lagi dahsyat lah muflis lah. Dia pun pergi dia pun beritahu, saya ni minta maaf lah, saya dah tak berniaga betul-betul. Dia kata saya mengaku, boleh tengok bukti dia, akaun tak aktif, syarikat pun saya dah jual ke orang itu ni pun semua. Mana akaun beraudit itu ini tak boleh kemukakan, tak boleh. Okey. Jadi dia kata Tuan Haji mesti gini adalah panduan dia. Dia termenunglah guru kami ni termenung. Ish, kata dia, berat ni. Manalah saya nak cekau duit. Di celah tu ada seorang kaki tangan yang ihsan. Habis seorang dah keluar, dia pun tengok semua orang dah keluar. Dia kata, Tuan Haji, sebenarnya saya kenal Tuan Haji. Oh, kenal saya. Tuan Haji sebenarnya dah banyak kali bayar, ada lebihan Tuan Haji buat. Dia pun dengar-dengar macam tu, orang mengaji akaun tak bertauliah ni kan, boleh set off macam tu lah. Boleh set off kah? Dia kata tak sesenang tu, mesti ada prosedur dia. Ni yang saya kata ni, antara nak kutipan di dunia ni, antaranya apa? Mudahkan urusan orang. Esok Allah mudahkan urusan kita. Jadi dia pun bila dia dengar macam tu, ya, jom kita turun bawah. Buka sistem.
RAM dan nama syarikat banyak. Ni lebih. Wah, beratus ribu lebih. I said off ajalah. Tuan Haji, saya sebut dah tadi tak boleh macam tu. Tuan Haji kena buat surat. Punyalah teruk keadaan ya. Saya mesin tape tak ada dah tu zaman Nabi Nuh punya kan. Printer ke, desktop ke, laptop ke, apa top tak ada dah. Kan, tak ada dah. Top gear je ada. Habis tu nampak macam mana ni? Saya tulislah, saya tulis tangan tak apa. Minta kertas satu ihsan, tulis tangan. Minta rayuan. Okey, buat lagi satu sesi datang. Oh, yang jaga bahagian berkenaan tu sendiri datang turun. Okey, dia kata betul. Dalam sistem kita tunjuk Tuan Haji, kita buat semakan ada banyak lebihan. Tapi saya nak resit-resit yang Tuan Haji bayar membuktikan Tuan Haji dah bayar. Hai, dia kata, kan dalam sistem dah ada. Ni LHDN ni, dengar elok. Silap panggil pengarah. Ayat yang sama saya sebut Tuan Pengarah di depan TKP. Ayat yang sama tak ada. Tak ada riwayat Israiliatnya pun. Sama je. Saya nak resit tu. Allahu Akbar, dia kata. Puan, perempuan. Bukan lelaki. Bukan kaum sejenis denganku, bukan. Saya tak tahu itu masalah Tuan Haji. That's your problem, not mine. You have to bring me and show it and prove it to me. Dia kata, puan, tak boleh ke mudahkan urusan saya? Saya pun tak tahu dah dokumen pergi ke mana, puan, dia kata. Syarikat tu pun saya dah tak ambil peduli, saya dah jual habis dah saham saya dah. Tak ada, dah kosong dah. Boleh tengoklah form 49 lah, segala macam form. Tak ada dah. Bermula daripada sekian-sekian tarikh. Saya tahu guru kami ni style orang macam mana. Kalau itu adalah bara api neraka, dia takkan bawa masuk ke mulut dia. Dia hal-hal kecil pun dia tegur. Saya ingat sekali dalam program Tanyalah Ustaz. Handphone ni saya letak atas kitab. Kitab kan, kitab. Jadi kitab tu, saya letak handphone atas kitab. Tujuan saya tu tak nak bagi muka surat dia teralih. Jadi saya letaklah handphone. Letak handphone. Dia perhati daripada dalam skrin TV tu. Habis program tu, saya pun, kita tengoklah WhatsApp apa yang ada. Dia tegur kat situ. Jangan kali, dia kata, jangan letak di atas kitab tu benda yang lain daripada kitab yang sekufu dengan dia. Allah. Benda pada kita lah, pada kita benda tu kita anggap ke kecil aja, tapi bagi dia tak kecil. Benda tu benda besar. Kita tak hormat kitab yang kita korek gali ilmu daripada dia. Okey. Balik kepada cerita dia tadi. Akhirnya dia kata pada saya lah, dia kata, saya ni, kata dia, dah habis daya dah, tak tahu nak buat apa dah. Saya kata, puan, ginilah. Saya ni tak tahu nak, banyak sesi ya, bukan sekali dua sesi, dia ulang pergi macam tu juga. Dia tak boleh tunjukkan bukti resit-resit dia pun tak tahu dah ke mana pergilah apa semua. File-file pun semua dah di, ada yang dah dilupuskan apa semua, tak ada. Padahal dalam sistem tu ada. Tapi ni, pegawai ni yang person in charge ni, dia nak keping resit tu walaupun dalam sistem dah tulis tu. Lalu dia cakap gini, dia kata, inilah puan, dia kata, kalaulah isu saya ni yang kena menjawab dia tu menteri, akhirat esok saya berhadapan lah dengan menteri. Kalau yang kena jawab tu level kementerian, daripada KSU sampailah yang berkaitan, saya berjawab lah akhirat esok. Tapi kalau kes ni hanya isu saya dengan puan, akhirat esok puan jawablah dengan saya. Saya tak ada daya dan tak ada upaya. Assalamualaikum. Bangun keluar. Habis-habis saya cakap macam tu, TKP tanya, betul ke ustaz isu ni? Saya kata betul. Saya tak main-main dengan tuan. Ya, tambah hari ni ni. Ni Presiden Trump pun tengok saya beritahu tuan-tuan kan tadi ni.
Jadi kita ni bab kutip-kutip lah. Ya. Tapi bab orang yang ada masalah macam tu, bantulah untuk dia selesaikan dengan elok. Saya yakin isu ni bukan di LHDN MUA ni yang nak berubah muka. Kenapa? Masih-masih muka ketat, senyumlah balik. Saya cerita ni tempat lain, tak ada kaitan pun hidup dan mati di sini, kan? Paling-paling kurang berlaku di Zimbabwe. Jadi itulah yang menyebabkan peristiwa itu ada ilmu dia, ada manfaat dia. Macam tuan sebut tadi, ya, itu adalah satu kutipan ilmu yang sangat berharga untuk tabungan hidup kami. Jadi dia, kami ni kadang-kadang pergi tanya dia, ayah anda apa nasihat? Dia kata, bayar zakat, bayar cukai. Cukai apa yang kena bayar? Income tax bayar, custom bayar. Apa lagi? Bayar. Cukai kena bayar, kedai bayar. Kena bayar cukai tanah, bayar. Bayar semua. Itu bukan hak kita. Kita dah diberi oleh Allah, boleh berniaga dengan aman tenteram, maka tunaikan hak orang lain. Jadi saya fikir cukup dah tu, insyaAllah. Nak tunggu soalan-soalan, tengok tak masuk-masuk soalan ni, ha. Ya. Salam-salam. Dipersilakan tuan pengarah. Minta ampun maaf tuan pengarah. Memang tadi tuan pengarah dah maklumkan bersama dengan pengurusan tertinggi bahawa mereka ada lawatan khas ke mana, Melaka, ya. Jadi saya rasa berbesar hati bila tuan pengarah sudi nak masuk dengar. Balik kita kepada topik perbincangan kita tadi, gitulah ya tuan-tuan, ya. Sebab kita ni, kalau saya ni nak pampered tuan-tuan dan puan-puan, tak ada benda yang saya nak kongsi pengalaman tadi. Tapi saya dalam hati ni lillahi ta'ala, khusus tak ada agenda tak elok. Nakkan kami jadi baik, nakkan tuan-puan pun jadi baik, nakkan hubungan kita ni mesra. Ya, kena ada kesedaran, kena ada awareness. Ramai di luar tu yang tak sedar. Sebab tu ada guru-guru perniagaan yang mengajar ajaran-ajaran sesat, iaitu tak payah bayar cukai, ha kan? Bayar cukai, bayar zakat, tolak cukai. Ha, tu ajaran-ajaran yang menyeleweng lah tu. Ya? Ha, baik, ada soalan, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana nak handle situasi di tempat kerja yang mana fitnah dan gosip berleluasa sehinggakan sesetengah pekerja dipulaukan dan dipandang serong? Dipandang serong. Orang yang tengok tu juling kah? Kekadangkala perkara sebegini menjejaskan moral dan motivasi sesetengah pekerja untuk membuat kerja. Kedua, apakah hukumnya atau balasan kepada orang yang menjadi duri dalam daging yang merosakkan sesebuah organisasi dengan menyampaikan perkara-perkara yang tak sepatutnya kepada pihak lain, dalam erti kata lain, tikam belakang? Oh, terima kasih kepada yang bertanya. Jawapan, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak soalan. Yang pertama, nak handle situasi. Kita ni tak boleh nak bagi semua orang pandang elok kat kita. Tak boleh. Apatah lagi kalau orang tu mata dia memang juling. Memang dia akan pandang macam tu. Kalau kita nak kita ni jadi malaikat konon orang suka. Tak juga. Saya sebut dah awal tadi kan. Malaikat Israel, siapa suka malaikat Israel datang nak cabut nyawa? Kalau Israel tu datang tanya kita, kau nak aku datang hari ni ke? Datang bila? Kita jawab apa? Tak datang langsung lagi bagus. Betul tak? Ha? Akhirat besok, kita kalau boleh nak jumpa Ridwan aja. Malik Zabaniyah kita tak nak jumpa. Kita kalau boleh tak nak jumpa Munkar dan Nakir yang soal jawab kita dalam barzakh, tak mau. Kita kalau boleh nak jumpa Malaikat Rahmat aja. Itulah satu metafor yang elok kita jadikan dia tamthilan.
kita kena terima ni keadaan ini. Jadi tuan yang bertanya, hadapi dengan kekuatan, ya. Tapi bila dia sebut tentang fitnah, ha, ini ada dua benda. Ini untuk saya dan untuk semua. Nombor satu, jangan jadikan diri kita itu terbuka untuk orang fitnah. Ah, ha, ini. Contoh ginilah tuan-tuan. Kita sengaja tiap-tiap hari datang lewat. Sengaja ni, tiap-tiap hari datang lewat. Walaupun kita balik lewat, datang lewat, kita balik lewat. Kita bukan ambil WBB. Sini ada tak WBB? Ada nak? Ada. Okay. Kita bukan ambil WBB 2 ke 3 ke tak. Tapi sengaja kita datang lewat. Ha, itu kita cari penyakit. Menyebabkan orang fitnah kita. Saya ingat guru saya dulu, dia punya bilik tu, macam bilik yang bahagia tuan pengarah tu kan. Kalau yang masuk tu staf perempuan, dia tak akan bagi tutup bilik tu. Walaupun perbincangan sulit mulit macam mana pun. Dia sendal pintu tu. Dia kata tak payah tutup, sendal pintu tu. Rahsia ni tuan, biarlah rahsia banyak besar macam mana pun. Tak boleh tuan kena tutup. Okey? Bawa mai orang lain seorang lagi. Atau bawa mai 2-3 orang lagi. Jadi dia sampai ke sudah, tak ada point orang nak fitnah dia. Tapi kalau kita asyik duduk keluar dua orang naik kereta, laki orang, bini orang, ha, itu kita cari penyakit. Kita sengaja cari penyakit. Jadi itu yang pertama. Saya kena be fair lah dengan jawapan ni. Saya tak boleh favor kepada soalan ni saja. Ya. Kemudian dia kata, perkara sebegini menjejaskan moral dan motivasi. Betul. Memang, andai orang itu buat kerja betul, ikhlas, sengaja dia difitnah, ah, itu memang selayaknya dia kecil hati lah. Tapi kalau dia yang cari penyakit, berapa nak kecil hati? Ubahlah diri dia, ubah. Ubah orang tak sebut lagi. Boleh buat satu benda tak? Dia panggil apa? Pekak padam. Saya buat perangai-perangai yang saya sebut ni. Sebab tu saya ceramah. Isteri saya selalu pesan, abang kalau ceramah tu jangan keras sangat. Nanti kan orang tak pedah. Oi. Saya kata, hang pun. Hang pun sekaki juga kan nak join ayang. Yalah abang kan. Abang kan nak sampaikan dakwah lagi. Tiba-tiba orang sekat kerana mulut abang tu. Insurans mahal sangat kan. Kan. Saya kata, tak bolehlah ayang. Maka boleh hak kawan. Kadang kena tegas. Kadang orang kata saya terima ketegasan ni. Metafora saja. Kalau kotoran boleh lagi dah guna mesin. Pakai dah guna mesin tu. Keluar kotor macam tu, buat macam tu lah. Karat kalau dah melekat di besi, kalau kita cat banyak kali pun, dia akan jadi kanser dalam tu. Apa kena buat? Kena buang dulu bahan yang telah teroksida tersebut. Buang karat tu. Barulah kita kilatkan balik besi tu. Jadi, cerita tentang sebegini jelaskan motivasi apa semua. Ada. Kita tuan-puan. Seko kata. Profesor ni, dia heran. Dia heran. Dia buat dalam makmal, iaitu dia rebuh kata. Dia rebuh kata. Habis proses rebusan tu, dia masuk balik tengok ada seekor katak je di lantai. Dia kata, katak ni macam mana boleh keluar? TV rakaman itu kan. Itu apa yang angkat katak. Nampak katak tu cuba lompat, 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 jatuh. Katak Alim mampu habis dah. Dia ambil dengan rakaman apa semua, dengan bunyi semua. Lalu dia rasa aneh lah katak ni seko kenapa tak mampu. Dia buat kajian, rupanya katak tu pekak. Ketika dia katak tu, katak-katak yang lain nak naik kan, katak yang bawah kata matilah, matilah. Dia hilang semangat dah, hilang motivasi dah, hilang arah dah. Matilah, kita pun matilah, hak bawah mati dah kan. Tapi oleh kerana dia ni pekak, kau cakap apa aku tak dengar. Yang aku tahu aku mesti keluar, aku mesti keluar, aku mesti keluar. Akhirnya dia keluar.
Cerita ni adalah cerita rekaan. Dengar kami khusyuk. Saya kalau reka, saya sebutlah reka betul-betul lah kan. Ini kumpulan kisah rekaan motivasi. Yang orang duk tanya, boleh ke reka cerita ustaz? Habis tu yang hamba duk tengok drama tu, amboi kan, seadanya aku. Amboi tahu juga nah ustaz nah. Ambil modal ceramah. Ya. Novel pun buat cerita, bukan cerita betul ibu. Tengok hak tu tak apa pula. Bila penceramah buat cerita motivasi sikit, hukumlah, bida'ah berdosa besar lah, apa semua cukup. Jadinya nak bagi tahu, yang ni bahasa kasar dia persetankan. Maaf ya. Bahasa lembut dia apa? Jangan ambil peduli. Kadang-kadang kena bahasa kasar baru semangat kita kuat. Ya. Kemudian dia tanya hukum balasan orang yang jadi duri. Ha, dengar elok-elok nah. Dengar. Ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات sesungguh-sungguhnya orang-orang yang telah memfitnah, buat cerita ni konteks yang nilah eh, buat cerita salah dan tak betul reka-rekaan bagi orang-orang mukmin, buat fitnah eh, buat fitnah, buat fitnah, buat fitnah, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, kemudian orang itu tidak mahu bertaubat. Suruh taubat, taubat tak mau, buat tak tahu je, taubat tak nak, buat tak tahu je. Falahum azabu jahannam. Ni dia balasan dia. Dia berdosa besar, sebab itu dia akan esok dihumban ke dalam azab neraka jahannam. Walahum azabul hariq. Esok dia akan kena azab api yang menyala-nyala membakar dirinya, yang akan menghancurkan dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jawapan kepada soalan yang dinyatakan tadi, yang disoalkan tadi oleh sahabat kami tadi, jangan bimbanglah. Jangan bimbang. Tuan, buatlah kerja kita. Buatlah kerja kita, tuan. Saya nak ajar satu zikir untuk kuat semangat. Saya nak ajar satu zikir untuk kuat semangat bagi mereka yang ada isu yang sebegini. Ikut zikir ni lah. Ikut zikir ni, insyaAllah. Okay. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyy al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyy al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ha kan, zikir itu amalkan selalu, bagi kuat diri kita, kuat ni dalam ni, kuat dalam ni, bagi emosi kita tak rosak. Saya fahamlah, saya pernah duduk di tempat orang yang bertanya ni, saya faham. Tapi waktu itu saya istikharah, saya bertugas haji 2013, saya istikharah, saya kata, ya Allah, aku nak berhenti dari universiti, aku nak terus. 45 hari istikharah. 38 Tuan Haji Osman di 37 hari di Makkah, 8 hari di Madinah. Istikharah tiap hari istikharah. Ada jemaah-jemaah yang jenis suka nak mengekor saya setiap kali pergi masjid kan. Rupa-rupanya mereka curi-curi dengar doa. Ada di kalangan mereka yang bertanya, kami hari-hari dengar ustaz doa benda ni. Ustaz betul-betul serius ke ustaz? Seriuslah, sebab tu saya doa. Saya doa dengan bahasa yang saya sendiri cakap dengan hati saya. Ada doa dalam bahasa Arab ya. Ada doa yang saya sengaja doa dalam bahasa Melayu. Saya sebut ya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni tak tahu dah ya Allah, nak kerja lagi di tempat itu atau aku nak berhenti. Kalau ikut mak aku dah suruh berhenti. Tapi aku sayang tempat tu. Ha, tu macam itulah doa saya. Daripada tempat tu, padang jarak, padang terkukur, jin pun tak bertendang di situ.
sampailah jadi gitu, jadi gini. Daripada sehelai kertas kosong sampai menjadi bangunan. Aku tumpahkan air mata aku, darah aku. Aku pernah terluka, ya Allah, menitik-nitik darah cari rezeki di situ. Tapi hati aku ni tak tahulah sekarang ni. Itu doa kan. Allah Ta'ala tunjuk istigharah, berhenti. Saya berhenti. Saya bukan suruh yang bertanya ni berhenti, tak. Jangan. Jangan. Saya waktu tu pas saya ada peluang di luar yang lagi bagus. Jadi sekarang ni saya kata apa? Patutnya berhenti lagi awal. Kan? Mak saya suruh berhenti lagi awal lagi. 2007 dia suruh berhenti dah. Tapi sayang. Sebab bos kata janganlah Radhi berhenti. Siapa nak tolong aku kan? Kita tengok bos macam ayah kita. Almarhum Datuk Haji, Datuk Profesor Haji Muhammad Adnan Isman. Macam ayah aku dia ni, ya Allah. Bertahan tu. Daripada saya berkhidmat mula 2000. Nak berhenti sangat-sangat 2007. Bertahan sampai 2014. Hujung 2012, 13, 14 baru berhenti. Jadi tuan, kalau tuan tak sebegitu, tak teruskan. Ya. Isu dia macam-macam lah isu. Oh, saya dulu sampai kena sihir-sihir. Tuan-puan okey ya. Tengok semua bulat-bulat elok, tak ada yang kurih pun. Ya, kan? Saya dulu kena macam-macam dulu ya. Yang paling saya best tu apa? Ustaz Radhi makan gaji buta. Datang kerja punch in, lepas tu keluar pergi TV3. Keluar buat rakaman ceramah sana sini. Saya pergi tunjuk kepada orang yang datang audit tu, berjilid-jilid file jemputan pergi sana sini yang telah diluluskan oleh pengurusan tertinggi. Kalau tak rektor sendiri, pendaftar yang diwakilkan kuasa oleh rektor yang jadi saya punya immediate superior saya. Saya ni subordinate dia, ya. Sampai sebegitu sekali macam-macam, saya kata buang karan lah melayan kutu belahak ni. Baik aku keluar, umat di luar lagi banyak bidang untuk aku berkhidmat di jalan Allah. Itu pilihan saya. Sebab saya tak suruh berhenti, tapi kalau tuan kata alah dekat luar rezeki Allah lagi luas, jangan takut. Tapi jangan berhenti. Sebab tuan mungkin tak sama dengan saya. Saya ingat hari saya lulus semua dan dah tolak cuti apa semua berhenti tu, hari last tu bos saya tanya, Ustaz Radhi, anak-anak nak makan apa Ustaz? Saya pusing tengok dia dengan pandangan yang cukup memahami hati seorang ayah berkata. Itu pendaftar saya, Tuan Haji Abdul Karim Shah bin Noh Shah. Saya sebut nama biarlah ya. Itu Ustaz Radhi, anak isteri nak makan apa? Ayah mak di kampung macam mana wang belanja? Saya kata, bos, Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Allah Ta'ala, dia bila dia nak bagi rezeki kepada seseorang, dia bagi tanpa sebarang kiraan-kiraan. When he want to grant you from he himself, he never count and keep counting. When he want to give, he will give it. Okay, dia kata, kalau macam tu, selamat, maju jaya. Alhamdulillah. Soalan berikutnya, Ustaz nak tanya. Tanya ajalah. Nak. Bagaimana nak meningkat? Tuan Haji Osman ada masa lagi kah? Sejam dah ni. Saya rasa lapar balik dah. Bagaimana nak meningkatkan keikhlasan hati buat kerja semuanya kerana Allah, hingga apa sahaja ujian-ujian yang datang dari manusia atau Allah, kita kuat dan sabar menghadapinya? Oh, best soalan ni. Best. Banyak jawapan, tapi saya pilih jawapan yang mudah-mudahan inilah jawapan yang terbaik. Dengar ya. Satu ketika para sahabat datang jumpa. Dengar, jangan main WhatsApp. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami tak faham ya Rasulullah. Nabi tanya, apa yang tak faham? Kami ini minta dan minta dan minta dan minta, tak berhenti-henti minta. Nabi kata, jadi so what? Nabi kata, so what? Jadi ya Rasulullah, kami tak dapat lagi. Oh,
Tapi si kafir tu, wah tu dia ha. Yang tak taat ni, yang munafik ni, yang kufur ni, minta dapat, minta dapat. Ha tu dia. Tu tanda suruh berhenti sungguh tu. Gurau je tuan. Nabi kata, baik, akan aku adukan masalah ni. Nabi pun munajat, mohon dengan Allah. Maka Jibril pun turun, bawa wahyu. Tuan-tuan dengar ya. Ya Rasulullah, soalan engkau ni bukan saja engkau yang tak faham, aku pun tak faham, Jibril kata. Lalu aku tanya Allah tentang permasalahan yang diajukan oleh kekasihnya, yaitu engkau ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, dengan nama Nabi selawat ya. Inilah jawapan yang Allah bagi. Ha, dengar. Wahai Jibril, beritahu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa aku ni Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Sami'un, Maha mendengar. Mujibun, Maha mengkabulkan. Aku ni sengaja aku suka mendengar rintihan-rintihan orang-orang mukmin. Kerana saat mereka meminta dan meminta dan meminta itu, bukannya aku tak bagi, tetapi aku kurniakan dalam tiga bentuk dan keadaan. Dengar. Pertama. Yang pertama, kata Allah Ta'ala, aku sengaja nak dengar banyak kali. Untuk apa? Untuk aku angkat darajatnya. Untuk aku angkat darajatnya. Untuk aku angkat darajatnya. Sebab dia sabar memohon dan dia belum dapat. Dan di samping darajatnya naik, aku ampunkan dosanya satu demi satu, demi satu, demi satu. Sebab sabar dia memohon dengan aku. Dua, dia minta A, aku tak bagi A, tapi aku bagi yang B. Kenapa? B itu selayaknya untuk dia. Aku bagi dia. Dia minta yang keadaan pertama, aku bagi keadaan kedua. Sebab apa? Keadaan kedua itu lebih baik untuk dia. Ketiga, aku tangguhkan hingga waktu yang sesuai untuk aku bagi pada dia. Bukan aku tak bagi. Atau kata Allah, aku tak bagi di dunia, tapi aku kurniakan syurga di akhirat. Adapun orang-orang yang ingkar kepada aku, tapi minta dengan aku, sembah aku tak nak, minta dengan aku, aku benci, aku tak suka, aku menyampah, bahasa utara, aku meluat mendengar permintaannya, maka cepat-cepat aku bagi. Aku bagi itu bukan kerana aku redha, tapi kerana aku meluat mendengar dari mulut si penderhaka yang melakukan kesyirikan, tak malu minta dengan aku. Kita nak duduk sebelah mana? Nak duduk nombor satu ke nombor dua? Kenapa tak jawab ni? Nombor satu ke nombor dua? Sabar je lah. Sebab tu dia kata, macam mana nak kuat dan sabar? Ingat yang itu. Ingat yang itu. Isteri saya nak anak laki-laki. Anak-anak perempuan. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Saya mula bertugas ni tahun 2009. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tahun yang ke 2014 tu, ketika dia duduk minta, abang doa lah anak perempuan, doa lah anak perempuan. Saya kata, ayah, abang tak berani sebab abang takut. Kita doa nak anak perempuan, Allah Ta'ala nak bagi laki-laki. Bertembung kat tengah-tengah tu, gang aja. Jangan komen lebih-lebih. Dah. Bertenang, ahli-ahli dewan bertenang. Kabinet dah dibubarkan. Tunggu lantikan baru. Jadi. Tahun 2014 tu, 1435 Hijriah, saya angkat tangan doa. Apa doa saya? Saya kata, ya Allah, aku ni macam mana nak minta, tak ada bahasa lah, ya Allah.
aku nak menyusun kata pun kelu. Tapi aku juga tak sanggup melihat riak muka dan jernihnya mata isteri aku ketika dia mengharapkan aku meminta. Kalaulah anak laki-laki baik untuk kami, kau bagilah untuk yang keempat ini anak laki-laki. Tapi kalau yang keempat ini baik anak perempuan, kau bagilah anak perempuan yang salihah, mukminah, sempurna spiritualnya, fizikalnya, intelektualnya, emosinya dan sosialnya kepada kami. Bagilah yang ada lesung pipit, bulu mata yang melentik, kulit yang gebu macam umi dia, dan wajah untuk aku ingat selalu ibuku. Minta tiga benda. Nombor dua, minta anak-anak pintar dunia, pintar akhirat. Nombor tiga, minta satu perniagaan yang dengannya aku boleh bantu orang, aku boleh dapat redha engkau dan aku istiqamah dengannya. Allah kabul tiga-tiga tu. Tapi Allah kabul cantik. Allah kabul dengan bisnes dulu, dengan tu boleh anak perempuan, dengan tu anak-anak pintar-pintar, alhamdulillah. Jadi hadirin rahimakumullah, sabar banyak-banyak. Buah sabar ni sangat manis dan sangat berkhasiat, insyaAllah. Jadi saya nak tangguhkan tazkirah ataupun kita sebut di apa ni, laman raudhah. Baguslah siapa pilih apa nama istilah ni, sangat-sangat bagus. Cuma saya mohon kepada tuan penganjur, satu soalan masuk dalam FB. Dia kata, Ustaz tolong sebut juga tentang anak yang derhaka pada ayah. Alasannya ayah kahwin lain dan tak jaga dia masa kecil. Jadi dia berdendam dengan ayahnya hingga tak mau berwalikan ayahnya untuk kahwin. Ustaz uraikan tentang ketaatan anak pada ayah. Walaupun ayahnya cuai dalam menjaganya masa kecil, ayah tetap ayah. Ustaz doakan sikit bila habis kuliah nanti. Yang bertanya ni ialah sahibus samahah, guru kami yang mulia Al-Adib Dr. Wan Hilmi Wan Abdullah. Sepatutnya yang bertanya ni lebih layak daripada yang ditanya. Tapi saya nak pegang amanah ni jawab. Minta izin tuan ya. Jawapan, dengar elok-elok. Bukan saya yang sengaja jawab. Tapi hukum menetapkan. Kata Allah, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kami telah menetapkan satu hukum bahawa setiap anak kamu semua ni, kata Allah, mesti dengan mak ayah berlaku ihsan. Ihsan artinya baik depan, baik belakang, baik di mana saja, baik susah dan senang, baik ketika benci dan ketika suka. Ayat yang lain Allah sebut antaranya suratul Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan kami telah menetapkan satu peraturan hukum dan syariat bahawa Allah selain daripada dia, dalam keadaan membuktikan kamu tak menyembah selain daripada hanya Allah saja, buktinya ialah dua mak ayah kamu, kamu kena buat baik depan belakang semua. Saya bawa satu lagi hadis, ridha Allah fi ridha al-walidain, redha Allah duduk dalam redha dua mak ayah. Ada lagi hadis, redha Allah biridha al-walid wa sakhatahu bisakatil walid. Redha Allah dengan redha ayah, murka Allah dengan murka ayah. Jadi ayah tu macam mana hal dia? Ayah tetap ayah. Dia hal dia dengan Allah. Kita duduk berdendam dengan dia sebab dia tak jaga kita. Esok dia dengan Allah. Tapi kita ni nak jadi jahat ke kita ni? Tolonglah jadi baik kita ni. Ya Allah, ampunkan ayahku jika dia tak jaga aku tu, engkau kira dosa. Ya Allah, kau ampunkan dia ya Allah. Tuan-puan, kenapa kita jadi seorang yang tamak untuk diri, tak mau untuk orang? Tuan-puan tahu tak hadis Nabi cerita, malaikat rahmat yang berlegar-legar ketika mendengar kita doa yang baik, malaikat itu akan berkata, walaka ya Allah, walahu ya Allah, walahu. Untuk kita dia kata walaka. Apa maksud dia?
Ketika kita angkat tangan ataupun tak angkat, kita tengok satu orang. Contohlah kita kata, kita kata, kesiannya dekat Ayik tu kan. Kesiannya kat Ayik tu. Rindu sangatlah nak balik Sabah. Sampai kurui. Contoh kan. Ya Allah, kesianlah diri dia, bagilah dia tenang hati dia kat sini sampai masa untuk dia balik, dia baliklah. Kan? Tapi baliklah, kerja kat sini balik. Ha. Malaikat yang dengar doa baik untuk dia, malaikat kata, walaka, dan untuk engkau juga. Hey, yang doa untuk kita tu siapa dia? Malaikat. Kita doa ke orang tu, kita tak tahu lagi kabul tak kabul dengan dosa kita yang banyaknya. Gitulah kan keadaannya. Tapi yang doa untuk kita siapa dia? Malaikat yang tak ada dosa. Cuba kita doa, ya Allah, bagilah pengurusan tertinggi kami ini kaya raya, ya Allah. Malaikat kata, walaka, dan untuk engkau. Walaki, dan untuk engkau wahai perempuan. Kita pun kaya juga. Dan kalau kita doa, ya Allah, ampunkan ayah aku. Apa doa malaikat kepada kita? Ampunkanlah dia, ya Allah. So tolong dengarlah orang yang berkaitan ni kan. Ha? Tak nak wali dengan ayah, tapi nak wali apa? Wali songong. Bukan buat gurau ni. Wali songong pun tak akan walikan dia. Sebab doa ayah dan mak lebih dahsyat daripada doa para wali. Saya dah tengok dah orang yang ayah dia tak redha. Ayahnya meninggal dalam keadaan tak redha. Orang itu hari ini tak jadi manusia. Walaupun pernah belajar di sebuah distinguished university dengan keputusan akhir 3.98. Tak jadi orang dia. Tak jadi orang. Ya. Kemudian, tolonglah redha je lah kita ni kan. Tak payahlah kita ni duduk apa-apa, tak payahlah. Ayah saya sampai hari ni, kalau saya kata, Ayah saya, saya minta maaf lah ayah. Ayah saya kata apa? Ayah pun minta maaf. Ketika ayah sebut, ayah pun minta maaf. Ayah buat salah apa ayah? Kata ayah. Bagi cik seorang minta maaf ke ayah, sudahlah. Yang ayah nak minta maaf pula pasal apa? Ni jawapan dia. Ayah takut ayah punya salah lebih besar daripada cak punya salah dengan ayah. Allah. Teremosilah sedikit tuan-puan. InsyaAllah kita tangguh. Sebarang persoalan tidak diterima selepas ini. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Sebelumnya Fatihah dan doa insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم يا لطيف يا مجيب يا علي يا حميد يا وكيل يا قهار يا جبار يا منتقم يا متكبر يا الله يا ذا الجلال والإكرام Kami sebut namamu, ya Allah. Memuja memujimu, ya Allah. Engkau maha agung, maha hebat, ya Allah. Engkau maha suci dari setiap yang kurang dan cacat celah. Engkau maha sempurna segala-galanya. Engkau maha tunggal, tak akan ada yang sekufu denganmu. Ya Allah, kami zahirkan keadaan diri kami yang maha lemah di hadapanmu yang maha agung.
Ya Allah, aku pohon khusus, ampunkan dosaku ya Allah. Andai yang ku sampaikan ini ada salah dan silapnya, tiada adab dan akhlak yang sebaiknya ya Allah, ampunkan diriku. Ya Allah, kami mohon padamu dengan permintaan dari lisan hamba berdosa, ampunkan dosa yang kami telah lakukan dengan tangan ini. Tangan ini mungkin pernah menyakiti saudara mara kami, pernah menyakiti sahabat handai kami, pernah menyakiti anak-anak kami, pernah menyakiti sesiapa sahaja. Dan mungkin tangan ini telah berlaku curang dari taat padamu. Ya Allah, ampunkan kami. Kalaulah kaki kami pernah melangkah ke tempat yang berdosa, tempat maksiat, tempat jelek yang engkau benci, ya Allah, ampunkan kami. Ampunkan kami andai berdosa dengan mata melihat maksiat, berdosa dengan telinga mendengar maksiat, berdosa dengan lidah mengucapkan maksiat, berdosa dengan kalbu yang diinginkan maksiat. Ya Allah, kami tiada daya, tiada upaya lagi. Kami serahkan semua urusan ini padamu, ya Allah. Tolonglah wahai Tuhan yang maha agung. Lelah, letih, lesu rasanya diri ini menanggung setiap perjalanan hidup yang penuh liku. Hanya padamu kami menyembah, ya Allah. Ya Allah, kami berdosa dengan segala nikmat yang kau berikan, kami tak bersyukur dengannya. Kalau bersyukur pun, syukur itu teramat sedikit, ya Allah. Bahkan lisan yang celupar ini selalu melampiaskan kata yang tidak pernah memenuhi nafsunya. Itu dan ini tak pernah cukup buatnya karena ketamakan diri seorang manusia. Ya Allah, kami mohon padamu, didiklah kami wahai Rabb Tuhan yang agung, jadi hamba yang taat pada perintahmu ya Allah. Ya Allah, seterusnya kami mohon ampunkan dosa kami dengan Rasulmu, lelaki yang hadir ke dunia ini membawa kebenaran, mengajarkan akidah, akhlak dan juga syariat yang benar. Dia telah pergi tinggalkan kami ya Allah. Kami rindu ingin melihat wajahnya, rindu ingin mendengar suaranya, rindu ingin mengadu hal hidup dan mati kami dengannya. Rindu ya Allah untuk berada bersama Rasul Agung ini. Jangan kau haramkan kami di dunia untuk menziarahinya ya Allah. Jangan kau haramkan kami di akhirat dari memandang wajahnya. Ya Allah, ya Allah, kami merayu padamu akhirat nanti. Jangan malaikatmu menghalang kami waktu kami merayu. Ya Rasulullah, isfa'ali. Ya Rasulullah, isfa'alana. Wahai utusan Allah, tolonglah aku, syafa'atkan aku. Ketika itu yang akan mendapat syafa'at baginda ialah mereka yang terlebih dahulu mendapat redamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ibu yang tak pernah lupa pandangan mata kami terhadap wajahnya. Kami tak akan lupa ya Allah, wajah ibu bermain-main di mata kami. Mata itu ialah mata kalbu, ya Allah. Jangan kau butakan mata hati kami, ya Allah. Itulah ibu yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya, dibawa ke hulu ke hilir hingga sarat perutnya kandungkan kami. Tak pernah nyenyak tidurnya,
tak pernah betul rehatnya ya Allah. Ya Allah ampunkan ibu yang sudi korbankan nyawanya, lahirkan kami ke dunia yang akan fana ini, hingga koyak raba isinya, terbelah kulitnya, hingga berselisih tulang temulangnya, terbeliak matanya, bergetar kejang kaki tangannya, menjerit sakitnya hingga memecahkan sunyi alam buana ketika ini. Ya Allah, tangannya bertambah mulia sudi mencebok basuh bersih sucikan najis berak kencing dan kotoran kami ya Allah. Ya Allah, itulah ibu ya Allah. Ya Allah, hari ini ibu tak seperti dahulu lagi. Wajah yang tenang, mata yang redup hari ini. Nampak sedih berkedut di mamah usia. Rambut yang hitam pekat ikal mayang hari ini keputihan berserakan. Tolonglah ya Allah, panjangkan umur ibu untuk kami. Ya Allah, ampunilah seorang lelaki yang namanya ayah kami. Seorang lelaki yang dibin-bintikan nama kami dengan namanya. Itulah ayah, dia guru pertama yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah ayah ya Allah yang telah korbankan hidupnya hingga tumpah darah, air matanya bersimbah, keringat peluhnya ke bumi, membina, membela, membangunkan keluarga ya Allah. Ya Allah, ayah itu teramat manjakan kami, tetapi segalanya berubah apabila kami meningkat dewasa. Kami pernah bersalah sangka dengan ayah hingga sanggup berkata, ayah tak sayangkan kami, ayah tak pedulikan kami ya Allah. Ya Allah, ayah tak jaga pun kami. Ya Allah, kami tak tahu rahasia ayah, keadaan ayah waktu itu kami tak akan fahami. Tetapi jiwa anak ini terus memberontak, hingga akhirnya nanti engkau akan bukakan semua rahasia ayah, ketika kami menjadi ayah dan ibu buat zuriat sendiri. Waktu itu tahulah kami ya Allah, air mata ayah mudah tumpah ke bumi. Ayah penuh kasih dan sayangnya ya Allah, tapi tak tahu ditonjolkan untuk anaknya. Ayah itu remuk hatinya hanya diadukan padamu. Ayah itu menahan segala susah payahnya kerana ingin ajarkan kami tabah hidup di dunia. Ayah itulah rupanya yang hulurkan wang saku melalui lembut tangan.
susun 10 jari, jangan ambil hati. Semua yang nampak-nampak serius tu hanya gurau-gurau saja, tanda kasih sayang kepada tuan-puan sekalian. Berjumpa lagi di lain masa, ketika dan waktu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis teruslah. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد.